warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu juga harus semangat menjawab tantangan dari kenalan Kak Irfan. Nanti akan ada dibacakan satu ayat, kamu lanjutkan ya. Ngerti? Insya Allah. Unaisa, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Silakan soalnya. Iqra' min qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Was-samaa'a banaynaaha bi-aydin wa inna lamusi'un. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Cukup. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sambung ayatnya, benar Syekh? Benar. Benar, beri tepuk tangan dulu untuk Unaisa. Unaisa, Kak Irfan punya ide, gimana kau dengerin komentar jurinya sambil duduk, mau gak? Duduk, asik, alhamdulillah. Terima kasih. Tahu nggak apa yang kurang? Gimana huruf kaf? Sudah bagus belum? Apalagi kalau huruf kaf adanya tasjid ya. Dan juga sedikit tersendat ketika dia membaca wal arda farashnaha. Dia sepertinya sedikit kehilangan konsentrasi. Dia sebut malah sebagian dari ayat yang sebelumnya. Yang dari tantangan. Kamu punya kesalahan ini jangan sampai terulang lagi ya. Tapi saya suka iramanya sudah mulai bisa betul, bertahan. Betul. Tolong tahan dan juga jaga suara ya. Mudah-mudahan ya, ke depan lebih baik. Terima kasih Salih Jaber. Jadi huruf kafnya, bernya itu. Abi, silakan. Firru ilallah. Kata farru ya firru ini artinya lari sekencang-kencangnya. Dalam Al-Quran saya menemukan banyak sekali istilah-istilah yang Allah gunakan. Dan itu sangat luar biasa. Allah menggunakan bahasa famshu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Perhatikan, berjalanlah. Kenapa? Karena rizki sudah ada jatahnya dari Allah. Tidak ada rizki ketukar. Tidak perlu kita sampai ngoyo, sampai enggak sempat sholat. Tidak ada rizki ketukar. Kata Allah, famshu, berjalanlah. Terima kasih Abi Amir Faisal Fad, selalu memberikan semangat kepada kita semuanya. Terima kasih Abi. Unaisa sudah, ya sudah senyum, senang baik Kak Irfan, ya sudah. Mau duduk terus atau istirahat di belakang? Ya, dia berdiri. Ya udah deh kalau gitu tepuk tangan untuk Unaisa. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.